Indosiar kembali memberikan pengumuman penting dan kabar gembira kepada pecinta musik dangdut tanah air. Bagaimana tidak, menurut pengumuman yang diberitakan bahwa Indosiar kembali menggelar ajang bergengsi tanah air, yakni ajang pencarian bakat di Akademi 5. Yang tak kalah menggembirakan adalah diinfokan bahwa Lesti Kejora yang juga salah satu jebolan terbaik dalam ajang tersebut di tahun 2014 yang lalu dipercaya menjadi salah satu dewan juri dalam ajang The Academy 5 nanti. Tentu saja hal ini langsung disambut baik oleh segenap masyarakat Indonesia, terutama di kalangan para penggemar Lesti yang dikenal dengan nama Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Memiliki bakat, skill dan sang juara di ajang tersebut, serta pengalaman yang cukup mumpuni sebagai dewan juri di acara LIDA sebelumnya, pihak Indosiar tak segan menjadikan Lesti Kejora sebagai bagian orang penting di acara ajang The Academy 5 tahun ini. Seperti yang diketahui, ajang ini merupakan acara pencarian bakat penyanyi dangdut Indonesia bagi putra dan putri tanah air yang memiliki skill dan talenta, serta suara bagus di dunia perdangdutan Indonesia. Bagi para peserta yang lolos audisi, akan bersaing ketat untuk memperebutkan juara dan juga hadiah yang telah dipersembahkan pihak Indosiar. Namun sayangnya, pihak Indosiar belum secara resmi merilis tanggal ajang tersebut akan digelar. Akan tetapi, masyarakat diharapkan untuk bersiap-siap menyambut ajang tersebut yang akan segera dihelat. Melansir dari Instagram Indosiar pada Jumat, banyak warganet yang menyambut baik kabar ini. Seperti salah satunya, alumni The Academy 2, yaitu Ega Noviantika yang memberikan komentar, "Masya Allah, jadi DA2 yang dibumbui emosi menangis." Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.